Oke, yuk halo semuanya, balik lagi dengan gue Febri. Jadi di sini tuh mau ngerjain ini cara dapetin skin Lin ya. Banyak yang nanya juga sih. Ya nggak banyak-banyak juga, ada 5 orang lah lebih. Nah, ini yang pertama ini kan nih. Ini intinya undi 10 kali ini intinya gacha pakai Gold Nicholas. Terus ini intinya lu explore kayak di map yang baru itu yang 2.5. Entah itu dapetin apa namanya? Yang monster-monster baru kayak ubur-ubur yang baru dan lain-lain tuh bakal dapat explorationnya gitu segala macam ini ada kok. Dan ini pakai total ini gold, ini undi pakai red Nicholas. Ini uraikan 10 kotak di oh, ini kotak biasa ya yang udah itu yang ikan lampu. Ini yang ikan lampu nih. Ini lu yang ikan lampu lalu tahu lo ya. Ini kalahkan Abyss, ini intinya kalahkan yang bos baru yang ada di 2.5. Nah itu simpelnya. Nah ini ya. Nah gue bakal tunjukin deh yang exploration ya. Yo, let's go. Tonjok aja nih. Nah ini. Ini termasuk titik exploration ya. 105 kan. Nih. Harusnya sih ada progress ya. Bentar mana. 105 tuh ada progress kan. Tadi 100 ini 105 intinya. Exploration guys, yang itu. Nih, ini kan 105 juga tuh progress explorationnya. Itu intinya lu explore aja kalau yang itu. Oke. Ini nggak bisa langsung bisa di ini, nggak bisa langsung kayak lu dapetin gitu nggak bisa. Nggak bisa langsung dapetin. Oke, tadi ini deh satu lagi. Nah ini. Oke lanjut. Oke. Nih 105 15 ya. Nah ini sekarang 15 nih progress explorationnya nih 115. Kita lihat di eventnya sekarang. Event ini 115 juga. Jadi intinya yang ini exploration, ini udah gue jelasin semua ya, yang di sini ya inti gampang lah yang ini, yang pertama yang ada di gua sumber kegelapan. Lanjut, yang ini itu, yang ini, yang panggilan melodi, ini tuh event yang nanti bakal lu tuh intinya gua entah ganti senjata, ketika lu skill ganti senjata, ketika lu skill senjata, ntar gue kasih tau lah gambaran eventnya itu gimana kalau misalnya itu. Gue ini udah pernah main di CN. Ini sama kok intinya harusnya. Intinya lu nanti bakal pakai weaponnya Claudia, weapon apa walaupun lu gak punya Claudianya nanti di dalam game itu ntar lu dikasih secara acak gitu. Apa sih ininya? Jadi intinya kalian kalau misal di sini nanti ada urutannya. Kalau misal kalian harus burst-nya pakai physical, lu harus pakai physical gitu. Gak boleh pakai yang lain. Kalau misal pakai yang lain ya lu poinnya bakal nambah-nambah gitu. Intinya eventnya begitu guys, simpelnya ya. Itu untuk jelasnya, lebih jelasnya kita nunggu event baru, eventnya. Tapi lebih jelasnya ntar gampang lah ada eventnya. Ini sama juga, ini kita balapan kayak balapan di Mirrodia. Seperti biasa, kayak balapan, ini belum ada eventnya. Intinya nanti event ini dulu, baru event ini. Terus ini peta kompet di dalam laut, nanti ada juga ini event juga. Ini juga, ini selesaikan tingkat kesulitan stage 5 di gerbang mimpi buruk untuk mendapatkan titel mimpi buruk. Ini kayaknya event, ini stage tantangan event. Ini apa ya? Itu apa guys? Kayaknya tantangan gitu loh. Kayaknya awal peperangan. Kayaknya awal peperangan itu. Oke. Yang terakhir itu kayaknya awal peperangan yang baru ya. Atau OOW. Ini OOW nih. Ini OOW. Ini Origin of War. Origin of War yang baru. Harusnya sih itu ya. Jadi nunggu apa sih Origin of War yang baru. Harusnya. Ini soalnya masih 42 hari lagi gitu. Kalau misalnya salah ya sorry. Ini yang gak tahu nih. Ini event atau apa gue gak tahu. Jadi semuanya yang ini event nih. Nunggu event. Nah buat dapetin ini semua. Gitu aja sih ya. Ini untuk event ini yang paling... Dari 3 event ini, yang paling baru itu ini. Dan ini eventnya sangat-sangat enak juga. Fun, seriusan. Ini enak guys. Jadi nantikan aja nih event yang ini. Sisanya mah event rerun sih jatuhnya. Ya gitu aja untuk videonya. See you another video guys, bye-bye.